Masjid yang daripada asas pembinaannya dibina dengan dasar taqwa, di situ kamu wahai Rasulullah Muhammad lebih layak untuk sholat di situ. Yakni untuk menghalang Nabi supaya tidak sholat di masjid Dhirar, masjid yang dibangun oleh kaum munafikin. Jangan sholat sana, tapi sholat di sini. Subhanallah, lahirnya sama-sama masjid. Ini masjid, masjid Quba, ini masjid, masjid Dhirar. Nabi nak pergi sholat sana, kata Allah SWT, jangan. La taqum fi abada. Jangan kamu sholat di sana. Ajib, macam mana tak boleh, itu masjid. Allah memberikan jawaban, tidak semua masjid itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk binayahnya mungkin sama. Mungkin nampak satu masjid cantik, satu masjid tak cantik. Yang dinilai di sisi Allah bukan cantiknya itu masjid. Tapi apa yang ada di dalam masjid itu yang mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun menegur atau mengingatkan kepada Rasulullah yang Nabi mempunyai hasrat untuk datang ke masjid yang dibangun oleh kaum munafikin, masjidnya Masjid Dhirar. Diminta Nabi meresmikan. Dengan apa peresmiannya? Dengan Nabi salat di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balik daripada perang Tabuk nanti saya datang." Nabi mesti nak keluar pergi perang Tabuk. Didatangnya kalau kaum munafikin untuk datang meresmikan masjid. Kata Nabi, kami dalam perjalanan tak pergi ke Tabuk, balik nanti kami datang. Balik daripada peperangan Tabuk, kembali ke kota Madinah, lalu pergi ke Masjid Dhirar, mau menuju ke masjid. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. La taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di sana selama-lamanya. Larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang dibina dengan dasar taqwa, yaitu Masjid Quba. Kamu di situ lebih patut untuk salat. Maknanya apa? Masjid yang sebelah sana itu dibangun bukan dengan dasar taqwa. Sebab Allah memberikan sebab di sini kamu kena salat karena di masjid dibina dengan dasar taqwa. Maknanya yang sebelah sana dibina bukan dengan dasar taqwa. Apa dasar pembinaan masjid itu? Masjid Dhirar yang dibangun oleh kaum munafikin. Apa dalam surah At-Taubah itu? Walladzina takhudul masjidan dhiraran. Orang-orang yang membangun Masjid Dhirar kufran. Dengan dasar kekufuran wa tafriqan, untuk memecah belah kaum muslimin, wa irsadan liman haraballah wa rasulah, dan juga untuk menjadi irsad, itu pengawas, spy. Untuk siapa? Untuk membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yani Interpol di zaman itu masjid. Siapa yang membina? Munafikin. Yakni bersembunyi untuk mencuri informasi, untuk memihak kepada kaum musyrikin di Mekah sana, ofisnya masjid. Apa yang Allah sebutkan? Masjid itu dibina dengan tiga perkara. Kufran, kekufuran, karena munafikin kufur. Yang kedua, tafriqan, memecah belah. Memecah belah siapa? Memecah belah kaum muslimin. Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah antara orang-orang yang beriman. Selepas itu wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan juga untuk mengawasi, menjadi spy, curi informasi untuk disampaikan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kaum musyrikin. Baru Allah mengatakan apa namanya? La taqum fi, sebab itu tiga, la taqum fihi abada. Jangan kamu salat di sana. Nabi hancurkan itu masjid, bahkan di dalam satu sirah riwayah itu kayu-kayu yang dibina di Masjid Dhirar dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.